Di bulan Desember 2021 ini akan ada sejumlah peristiwa astronomi di langit. Masyarakat bisa menyaksikan fenomena berikut selama langit dalam keadaan cerah. Adapun sejumlah peristiwa astronomi di sisa bulan Desember ini, berikut fenomena langit di penghujung Desember 2021. Yang pertama, 4 Desember, terjadi gerhana matahari total. Gerhana matahari total terjadi ketika bulan benar-benar menghalangi matahari, memperlihatkan atmosfer luar matahari yang indah yang dikenal sebagai korona. Jalur totalitas untuk gerhana ini akan terbatas pada Antartika dan Samudra Atlantik bagian selatan. Gerhana sebagian akan terlihat di sebagian besar Afrika Selatan. Yang kedua, tanggal 13 dan 14 Desember, hujan meteor Geminids. Geminids adalah raja hujan meteor. Hal ini dianggap oleh banyak orang sebagai hujan terbaik di langit, menghasilkan hingga 120 meteor warna-warni per jam pada puncaknya. Ini dihasilkan oleh puing-puing yang ditinggalkan oleh asteroid yang dikenal sebagai 3200 Peyton yang ditemukan pada tahun 1982. Hujan ini berlangsung setiap tahun dari tanggal 7 sampai 17 Desember. Puncaknya tahun ini pada malam tanggal 13 dan 14 Desember. Yang ketiga, 19 Desember, bulan purnama. Bulan akan terletak di sisi berlawanan dari bumi karena matahari dan wajahnya akan sepenuhnya diterangi. Fase ini terjadi pada 0437 UTC. Bulan purnama ini dikenal oleh suku Alsi Amerika awal sebagai bulan dingin karena ini adalah waktu tahun ketika udara musim dingin mengendap dan malam menjadi panjang dan gelap. Bulan ini juga dikenal sebagai bulan malam panjang dan bulan sebelum Yule. Yang keempat, tanggal 21 sampai 22 Desember, hujan meteor Ursite. Ursite adalah hujan meteor kecil yang menghasilkan sekitar 5-10 meteor per jam. Ini dihasilkan oleh butiran debu yang ditinggalkan oleh komet Tuttle yang pertama kali ditemukan pada tahun 1790. Hujan ini berlangsung setiap tahun dari tanggal 17 sampai 25 Desember. Puncaknya tahun ini pada malam tanggal 21 dan pagi tanggal 22. Bulan yang hampir purnama akan menjadi masalah tahun ini, menghalangi semua meteor kecuali yang paling terang. Tetapi, jika Anda cukup sabar, Anda mungkin masih bisa menangkap beberapa yang bagus. Pemandangan terbaik adalah setelah tengah malam dari lokasi gelap yang jauh dari lampu-lampu kota. Meteor akan memancarkan dari konstelasi Ursa Minor, tetapi bisa muncul dari mana saja di langit.